بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Di dalam surah Al-Buruj, di bahagian pertama, Allah dah cerita kepada kita tentang Ashabul Ukhdud, seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja orang-orang terdahulu, Firaun, Ashabul Ukhdud, di zaman-zaman itu semua, orang-orang yang tak suka kepada Allah akan memusuhi orang yang suka kepada Allah. Dan orang yang suka kepada Allah akan sentiasa diuji dan sentiasa ditimpakan oleh Allah ke atasnya ujian demi ujian daripada orang yang tak suka dengan dia. So kalau kita tengok daripada firman Allah Taala yang lain, law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alayhimush shuqqah. Kalaulah ajaran Islam ni mudah, senang, ramailah orang ikut. Tapi agama Islam ni susah jalannya. Jalannya banyak halangan yang membawa kita kepada kesabaran. Sebab itu dalam surah Al-Buruj, di akhir-akhir surah Al-Buruj, Allah Ta'ala menggambarkan tentang orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Sebab apa? Okey, untuk kegunaan kita hari ini, we have to remember ayat-ayat surah Makkiyah biasanya digunakan untuk kita punya mindset. So you have to have a clear mindset. Akidah you kena betul. Siapa yang berniaga yang nak rugi? Semua orang berniaga nak untung. Tapi ada dah orang yang ditimpa kerugian? Ada. Maknanya apa? Maknanya perbuatan manusia ini dibatasi dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah kata, kun fayakun, you berjaya, you berjaya. Kun fayakun, you tak berjaya, you tak berjaya. So usaha kita itu mesti kena ada, tapi dia dibatasi supaya kita kenal diri kita. Ya Allah, aku tahu aku hamba Allah yang lemah. Maka tolong kurniakan kepada aku. Nampak tak? Sebab tu Allah minta kita berdoa. Sebab untuk cerita Ashabul Ukhdud, budak yang beriman yang power tadi tu, dia mati, dia dibunuh. Dia dibunuh, dia dipanah. Dan dia yang ajak raja tadi tu macam mana nak panah dia supaya dia mati. So kalau kita ikut kata Allah tak sayang kat dia ke? Disebabkan dia 20,000 orang yang dibunuh selepas itu semuanya masuk Islam. Lepas tu baru dibunuh. So Allah tak kesian ke kat budak tadi tu? Tapi tengok, kerana dia seorang berdasarkan perancangan Allah, 20,000 lagi selamat untuk masuk ke dalam syurga. So sama macam kita untuk hidup hari ini. Untuk pengajaran daripada surah Al-Buruj, Allah jadikan semua makhluk daripada langit, bintang, bulan, semua yang ada tadi tu menjadi panduan kepada kita untuk kita tengok mereka semua pun berada di kekuasaan Allah. Dan Allah tak pernah sia-siakan hidup mereka. Dan kalau kita menyerah diri kita kepada Allah dengan menjadi hamba Allah dalam setiap tindak tanduk kita, jaga yang halalnya, tinggal yang haramnya, jaga yang bersihnya, tinggal yang kotor dan najisnya,
insyaAllah Allah akan jaga hidup kita sehingga ke hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.